mobil. Thank you.
saya ditemui yang luar biasa ini, para punya jawabkan sepanjang jalan karena oke Pak Cenut. Assalamualaikum teman-teman, akhirnya kita sampai di Tempur Village. Ini kita dikelilingi lembah, suasananya sangat luar biasa sekali, amazing ya. Amazing. Kilo karo pas bede. Jadi buat teman-teman kalau nggak kesini rugi kan ya, pasti coba. Tapi kalau recommended kalau mau kesini sih enaknya ya pakai motoran lah ya, motor-motoran gitu. Ngapain gitu deh? Kuat lah. Kuat. Soalnya kalau mobil itu ya kosong. Ciut soalnya ya. Jalannya ciut. Terduga rusak gitu ya. Ini kita nanti kecek mengecek apa enggak ya? Iya harus mengecek ya. Mencobek-nyobek kau. Oke. Oke. Ini kita bersama siapa, halo? Kita di sini bersama Mbak Suparti. Mbak Suparti bakal terasi sama sapa iki ya? Pacarku Brondongku, guys. Brondongku. Wah. Karo anake, guys. Temannya Mbak Suparti biar iri. Oke, hari ini walaupun kita sudah sore jam 4:30 ya, Mas Ubedi. Yeah. Oke. Okay. Ini Pak Jogo. Iya, kita dikancani SMA Chef Puji ya, bersama ya. Anu Paris ya. Oke. Okay. Kita nanti. Oh ini nih. Luar biasa ini Tempur loh. Iki orang nenggune luar negeri loh guys. Nenggune anu iki je. Ije nenggune Pati wilayah. Jeporo guys. Lali aku. Kok Pati ya, oke. Sayangkan uang buat. Gimana teman-teman? Pokoknya luar biasa ciptaan Gusti Allah itu memang bikin merinding pokoknya. Oke, mulai ya. Acara tadi itu acara perjalanan kami lewat Desa Payak menuju Desa Tembur. Salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum.